Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari, oke? Upin Ipin bikin perosotan terseram di Waterboom. Oke teman-teman, Upin Ipin akan bikin perosotan terseram nih teman-teman. Apakah paling curam atau paling tinggi sedunia? Wah, sampai Upin Ipin takut guys. Yaudah kita ceritakan aja ya teman-teman. Pada suatu hari, Upin Ipin berhasil membuat perosotan Waterboom terseram guys. Oke, terseramnya seperti apa? Nah, itu kenapa perosotannya ada ember tumpahnya nempel dua? Hehehe, pasti semua orang yang naik perosotan kita bakal ngompol nih, kata Upin Ipin. Waduh, bakal ngompol katanya teman-teman. Waduh. Betul-betul nangis dan juga ngompol. Kalau gitu kita coba dulu yuk, yung prosotannya yuk. Oke guys, kita cobain guys. Terseramnya kayak gimana sih? Oke, aku bingung ya. Setelah mereka sampai atas, oke guys, ternyata nggak kelihatan apa-apa. Wah, saking tingginya kah? Tuh lihat tuh teman-teman, putih semua tuh awan-awannya. Ipin, kita balapan yuk. Yang kalah nanti jadi nenek-nenek tua ya. Ya ampun, jadi nenek-nenek tua. Dikutuk kamu. Oke siap, ayo cepetan yuk. Jum jum jum. 3, 2, 1, let's go. Balapannya, oh lalu, IP-nya ada 2, serem banget. Let's go, oke guys. Kita perosotan pakai ini, pakai bola teman-teman. Tuh, saking tingginya kelihatan apa-apa guys. Wow, menuju. Wah, wow, ini tinggi banget teman-teman. Dan terjauh juga ya. Wow, serem banget. Wah, ini apaan ini, perosotan apa? Ntar dulu, tuh. Ngerem dulu, ngerem. Itu perosotan apaan? Ya ampun. Itu 90 derajat teman-teman. Waduh, oke meluncur. Di sini ada ember tumpahnya teman-teman. Let's go. Asik. Oh, mantap guys. Upin menang, Ipin pun berubah jadi nenek-nenek tua. Ya ampun, nenek-nenek tuanya tuh Elsa Projen teman-temannya. Aduh, jadi Elsa Projen. Lah, kok beneran jadi nenek tua Ipin? Kan aku cuma bercanda, kok malah jadi beneran ya? Oke guys, kenapa jadi beneran ya teman-teman? Waduh, jadi nenek-nenek tua, kok bisa ya? Gimana nih Aka, aku tidak mau jadi nenek tua. Waduh, padahal bercanda. Kenapa jadi Elsa Projen? Gak apa-apa lah, cantik lah ya. Aduh, ada-ada aja nih guys. Halo Pin, jumain yu, kata si Esan dan masih Fizi. Oke teman-teman, Fizi dan Esan datang teman-teman. Dan pasti kaget ngeliat si Ipin jadi Elsa Projen. Halo, kenalin dulu, ini nenek jauh aku. Dibilangnya nenek jauh, ya ampun, kejauhan neneknya. Aduh. Eh, nenek, kok cantik banget sih? Halo, Nek, kata si Fizi dan Esan. Halo, salam kenal ya. Kawan-kawan Upin, silakan main di sini. Aduh, menyamar nih ya. Ya ampun. Oh iya, Ipin mana ya Upin? Kok nggak kelihatan sih? Kata Esan dan Fizi. Oke, mereka nggak tahu kalau itu Ipin, guys. Aduh. Dia lagi keluar kota. Hehehe, yaudah silakan main prosotannya ya, kata Upin. Oke guys, si Fizi dan Esan datang sini cuma untuk naik perosotan terseram kita ya. Wah, ternyata tinggi banget dari sini ya. Oke, tinggi banget dan ini nggak logik ya perosotannya. Itu masa securam itu ya teman-teman ya. Turun Fizi, bahaya. Nanti kita meluncur saja ya. Ya tuh, dengerin kata Esan. Ini perosotannya tuh 90 derajat teman-teman. Aduh. Oke, mulai. Oke, ini sekarang pakai ban ya teman-teman. 3, 2, 1. Let's go, Fizi udah duluan. Wow, tungguin Fizi. Lihat ya guys, lihat prosotannya itu banget nih teman-teman. Lihat deh, kita pelan-pelan ya. Aku takut deh. Oke, di sini kita udah ke satu. Lihat deh, ini kedua. Ini masih normal-normal aja ya prosotannya kayak gini. Nah di sini nih, tuh kita ngerem. Ini prosotan apa nih ya? Lihat deh. Nah ini masih normal, masih normal. Tuh. Oke, ngerem. Wah, tuh. Apaan ini prosotannya tuh? Ya ampun, kita sampai ngepot tuh ya. Ya ampun, ini prosotannya curam banget. Ya ampun. Oke guys, kita turun lagi teman-teman. Waduh, prosotannya ini kayak ini kotanya SpongeBob ya teman-teman, yang di bawah laut itu. Keren-keren, kita meluncur hap sampai. Fiji juga berubah bentuk karena kalah, dia berubah jadi dinosaurus. Ya ampun, Fiji jadi dinosaurus teman-teman.
Si Ipin jadi Elsa Frozen, si Fiji jadi dinosaurus. Hahaha, kamu juga berubah bentuk. Hahaha, sama kayak aku, kata Ipin. Waduh, diketawain sama Ipin juga lagi. Aduh. Aku jadi penasaran, aku bisa berubah jadi apa ya, kata Esen. Oke guys, jadi apa ya teman-teman? Si Esen juga pengen berubah juga ternyata, dia pengen ternyata. Aduh. Esen dan Upin main prosotan lagi untuk berubah bentuk, teman-teman. Ya, aku jadi zombie yang jelek lagi, kiranya jadi idola Korea gitu ya, jadi K-pop boyband. Lah, aku jadi Upin, manusia terjelek di bumi kali ya, kata si Esen. Waduh, si Esen jadi Upin, manusia terjelek, katanya parah banget. Esen, ya ampun. Tetapi setelah itu, mereka semua merenung karena bingung caranya berubah kembali normal, teman-teman. Ya, kita bingung guys, kembali normal seperti apa nih. Turun berubah, naik jadi normal kali ya. Oke guys, kalau turunnya berubah, kita turunnya juga normal kali ya, teman-teman. Oke, kita lihat teman-teman seperti apa nih ya. Oke, jom kita ke atas. Jom, let's go. Oke, kawan-kawan, naik kawan-kawan. Sapu terbang, naik bareng-bareng. Berempat cuy. Wow, naik sapu terbang, weh. Aladin. Oh, kita bareng-bareng naik sapu terbang, keren banget guys, berempat tuh. Weh, let's go. Kita berempat. Sekarang kita akan ke atas, teman-teman. Jum. Gak sabar aku ke atas. Keren. Mantap guys. Kita ke atas. Let's go. Masih jauh banget. Keren banget, aku suka guys. Oke, kita sampai. Jum. Darat. Sampai deh. Akhirnya mereka pun kembali normal dan joget bersama guys. Kita pesta karena kita normal lagi. Ada-ada aja, bocil. Tamat. Oke guys, begitu kisah kita kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan comment ya teman-teman. Oke, dadah. We'll be right back.